Lesia Gdansk, klub asal Liga Polandia yang sekarang menjadi pelabuhan bagi pemain asal Indonesia yakni Witan Sulaiman. Penampilan Lesia Gdansk pada musim lalu bisa dibilang sangat baik, sebab mereka akhirnya bisa mendapatkan kesempatan tampil di kompetisi UECL. Penampilan apik Lesia Gdansk juga tidak terlepas dari peran Tomasz Kaczmarek yang sukses saat menggantikan Piotr Sowiec, sebab sebelumnya Lesia Gdansk kurang tampil memuaskan. Bangkitnya Lesia Gdansk musim lalu itu seperti sebuah penanda. Ini mengingatkan kita bagaimana Lesia Gdansk pernah membuat tim sekelas Barcelona kewalahan saat berhadapan dengan mereka. Disaksikan 40.000 pasang mata yang memadati stadion Lesia Gdansk, siapa sangka laga ini berjalan dengan sangat ketat. Ketika itu, Barcelona yang turun dengan pemain terbaiknya pun gagal mengalahkan Lesia Gdansk. Justru Lesia Gdansk bisa mencetak 2 gol pada pertandingan tersebut walaupun akhirnya laga tersebut berakhir 2-2. Era kebangkitan Lesia Gdansk bersama Tomasz Kaczmarek menjadi sebuah perhatian, apalagi pelatih satu ini cukup sukses dalam pengembangan usia muda. Terlihat dari rata-rata pemain Lesia Gdansk yang tergolong muda di setiap musimnya. Termasuk dengan kembalinya Witan ke Lesia Gdansk, semakin menambah kekuatan Lesia Gdansk musim ini dari kategori pemain muda. Witan tergolong pemain yang sudah memperlihatkan kualitasnya di Eropa. Sejak bergabung dengan Radnik Sedulika hingga dipinjamkan ke FK Senica, penampilan Witan cukup apik. Maka tidak mengherankan, andai musim ini Witan akan menjadi pertimbangan penting untuk Tomasz Kaczmarek, mengingat dia punya beberapa kelebihan yang bisa dimaksimalkan oleh Lesia Gdansk yang akan menghadapi jadwal super padat musim ini. Sejak ditangani Tomasz Kaczmarek, memang persaingan di Lesia Gdansk tergolong lebih ketat. Namun dari data statistik pemain yang dipinjamkan pada musim lalu, nama Witan tergolong paling sukses dan lebih banyak mendapat kesempatan bermain.